Balik lagi bersama saya di Antevera. Hai guys, terima kasih ya untuk kamu yang selalu menonton video-video dari Antevera. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi ya. Jadi saya akan membahas tentang sesuatu yang kalau kita bahas tuh kayaknya gak ada habisnya ya. Tentang itu lulu. Oke, jadi banyak banget kan ya pertanyaan. Kak, kenapa sih kalau misalkan dari belakang itu suka kayak keluar angin, kayak kentut, kayak gitu? Oke. Baiklah, saya akan bahas kali ini ya. Nah guys, jadi sebelumnya kalian harus tahu dulu ya. Jadi kayak semacam angin atau kentut yang keluar ketika kita main dari belakang itu biasanya disebut juga dengan quiff ya. Nah, hal itu diakibatkan karena udara yang terperangkap di dalam rongga apemnya itu terkena dorongan atau tekanan. Jadi makanya kenapa suka ya berbunyi-bunyi seperti itu. Sebenarnya hal ini tuh wajar aja terjadi ya. Jadi bukan karena sebuah penyakit atau kelainan atau apa, enggak juga. Dan ini umumnya dialami oleh wanita yang sudah menikah dong pastinya ya. Apalagi yang sudah mempunyai anak dari proses melahirkannya itu secara normal. Jadi kan semakin agak melebar gitu ya. Nah, ketika seperti itu, udara yang terperangkap yang masuk ke dalamnya juga lumayan banyak. Mungkin ya ada beberapa orang ya, ada beberapa cowok yang terganggu. Ya gak hanya cowok aja sih, ceweknya juga mungkin terganggu dengan hal ini. Jadi bagi si ceweknya tuh kayak yang jadinya kurang percaya diri, kayak yang malu gitu loh, kok bunyi gini sih gitu kan. Terus mungkin cowoknya juga ada kayak yang agak ilfeel gitu, tapi ya mohon dimaklumi aja ya, karena ya akibat aktivitas yang sedang kalian lakukan itu makanya timbul kuif ya. Oke, baiklah, sekian dulu ya video dari saya kali ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia mendengarkan celotehan dari saya. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.